welcome to my channel. Nah, kembali lagi bersama aku dengan Anabul. Duh, nih guys, liatin. Ini si Papi, coba lihat. Nih. Nih, suka gigit-gigit sendal. Tuh, lihat tuh. Nih, ini. Wah, tuh. Oh. Ini kakak lo tuh, lihat tuh, ya. Tuh, sendalnya habis lo, guys. Diiniin. Digigitin. Nah, yang satu lagi naik di meja tuh, si Max. Si Udon di kolong. Tuh, kelihatan kan? Aduh, tuh lihat dia nginin sendal terus tuh. Nah, itu guys. Keseruan aku bersama Anabul dan juga rumah ini semakin ramai, guys, karena ada si tambah keluarga baru. Nah, itu dia tuh, si Pudel. Tuh lihat tuh, dia lagi seru-seru tuh. Lagi seru-seru, dia lagi gigit-gigit. Ya, kamu lagi gigit-gigit apa? Aduh, gigit-gigit sendal dia hobinya, guys. Ini sebenarnya aku udah kasih dia tulang, kayak semacam buat gigi-gigi gitu loh, guys. Mana ya? Bentar. Nih. Ya, nah, ini dia nih. Aku beliin ini buat dia tuh, buat kayak buat giginya dia supaya giginya itu bagus ya, buat giginya dia gigit-gigit kayak tulang-tulangan gitu. Tapi ini ada rasanya loh, guys. Cuman dia nggak begitu ini ya, nggak begitu mau gitu gigit-gigit. Dia sukanya tuh sendal aku tuh digigit-gigitin sama dia. Nah, ya kan? Bener nggak? Udah deh, gak apa-apa lah, relain aja deh. Tuh digigit-gigit begitu, lihat tuh, dia lagi asik aja. Ya, ampun deh. Tuh, si Max. Aduh guys, ini seperti kayak punya anak bayi. Bayi loh. Mesti diajarin cara pipis, cara pupnya ya. Tapi anaknya sih ini ya, baik ya. Anaknya baik, tuh lihat tuh. Oh. Dia seru-seruan aja sendirian tuh, lihat tuh. Bisa nggak kamu gigit sampai itu? Ah, sobek. Lincah, gesit, aktif. Nih guys, kalau aku ini keluar sebentar aja misalnya ya. Kangen banget sama mereka nih. Tapi ini anaknya baik loh, si Max tuh, lihat tuh. Si Max sama Udon tuh, dia bisa jagain, dia bisa pantau, dia bisa apa, ngayomin ya tuh. Anaknya baik-baik sih. Kalau kucing-kucing ini dia bisa cepet akrab ya. Ya tuh, lihat dia lagi asik aja dia tidurin. Max, tuh, ini dia Max-nya nih, tuh lagi bobo, ya, lagi bobo aku, ya, nah, iya aku bobo, ya, nah, tuh si Udon di kolong.
kasih segini aja nih berdua. Nah seperti itu. Ya makan. Emang kan? Mam. Ya? Ya mam. Mam. Max juga mam. Max mam. Guys, supaya kalau makan ditutup begini dia fokus makan. Kalau enggak, nanti dia enggak fokus makan. Nah, kalau kayak gini kan kita tutup begini jadi dia fokus makannya. Ayo makan sayang, makan dulu. Nih aku nih sambil jagain si Rosie sekalian lagi masak juga sebetulnya. Masaknya simple aja nih aku. Masak yang cepat. Nah, ini makannya lahap ya. Iya saya kaget, dibetulin dia makannya ini nafsu makannya bagus karena aku pakai vitamin ya guys, pakai kasih obat vitamin Nutrigel itu loh, Nutrigel plus itu loh, jadi nafsu makannya lumayan. Ayo saya mam lagi. Laper, abis bangun tidur dia. Udah? Aku udah nggak habis sih. Hei saya. Ayo, ayo, ma. Udah kenyang. Ola, udah kenyang. Ya udah kenyang. Ya udah kenyang. Udah kenyang. Oke, udah. Masih mau lagi enggak? Nah, yaudah buat nanti ya. Udon mana udon biasanya udon mau nih bekasnya si Rosi. Udon nih guys, biasanya dia mau nih bekas makanannya si Rosi ya. Aku mau kasih dia makanan sih udon. Oh nih dia si udonnya nih. Tuh si udonnya, udon. Kamu mau makan gak bekas makanannya si Rosi? Mau makan gak? Makan. Yuk, daripada mubazir, lebih baik kamu makan. Yuk, makan yuk. Sini, aku dia ketakutan. Oke guys, sedikit kita iniin dulu. Nah, guys, di luar itu kayaknya panas banget ya. Gak tahu berapa derajat, tapi panas banget di luar. Oh, jangan sayang. Ya nah, kamu gak payah gigit-gigit mama. Tuh liat dia suka gigit-gigit tuh.